Pertama, hapus semua akun Google yang telah tersinkron dengan smartphone. Semua bahan-bahannya bisa kalian download melalui link di deskripsi. Pertama, ekstrak semua file yang telah kalian download. Install terlebih dulu driver USB Samsung jika PC kalian belum menginstalnya. Kemudian buka aplikasi Samsung Tools. Setelah itu sambungkan kabel USB dari PC ke smartphone. Lalu klik pada bagian Samsung Tools seperti dalam video. Di tahap ini buka aplikasi Odin. Pastikan smartphone kalian sudah terkoneksi dengan PC seperti dalam video ini. Setelah itu masukkan semua firmware yang tadi telah diekstrak. Jika semua firmware telah kalian masukkan, kemudian klik Start.
Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.